Saya mau lihat ototmu keras apa palu saya keras. Ada enggak? Yang jujur, ada enggak? Hah? Ini udah ditekan nih, ha. Ada enggak? Ada lagi yang nanya, kenapa kalau cewek pelan-pelan kali, kalau cowok kasar? Bukan masalah kasar pelannya, karena cewek ototnya beda sama cowok. Cowok kalau dipelan-pelanin gini, enggak bekerja. Enggak ada hasilnya, sorry. Oke, okay. Pak siapa namanya? Ari. Pak Ari Wibowo ya? Ari Prastowo. Wah, oh. Jangan ganti-ganti kok. Ari Prastowo. Yeah. Aku kirain Ari Wibowo kan? Lagi proses cerai itu Ari Bu. Oke, okay, leher, pundak, tulang belakang. Habis dikerok nih. Iya, semalam. Keras sekali. Nah, itu dia. Makan batu. Nah, mungkin. Tukang pijat kalau ya, nanya pasti coba lihat ke atas. Sakit ini lo? Terasa, iya. Terasa. Oke. Okay. Samping. Sakit ini lo? Iya, terasa. Ini? Oh, ini lebih kencang lagi nih. Iya, tuh. Tegang. Ini? Iya. Semua. Ini? Iya. Ini kalau ke sini masih bisa ngelihat ya. Kalau ini udah nyangkut ya. Masih. Tapi yang mirip ya, tapi iya, mentok ya. Mentok. Coba sebelah sini. Tuh, ini kan. Ini lebih enak. Sebelah sini nyangkut loh. Coba tangannya. Naik ke atas. Sakit nih loh. Terasa ya. Terasa. Ini? Iya. Kelup ya. Ini? Ini loh. Sini. Turun ke bawah. Oh ya. Ini? Iya. Sakit semua tuh. Ini? Iya. Kenceng. Ini kena apa nih? Bawaan lahir. Bawaan lahir? Iya. Kirain tadi bawaan istri tadi. Enggak. Ini? Wah, kenceng. Kenceng juga. Ini? Wah. Gak bisa. Gak bisa turun ya. Ini? Ini kalau mesin ganti baru aja lah. Iya. Yeah. Jual ganti baru. Sendiri. Cek. Tarik ke belakang. Sakit ngilu enggak? Enggak begitu. Enggak, ke depan. Kenceng. Kenceng aja. Gimana? Enggak. Oke, duduklah. Tarik nafas, Bu. Relax. Patah semua. Patah semua. Relax saja. Mesin lagi. Gitu. Ini sakit enggak? Enggak. Ini? Enggak. Aman. Aman. Bisa kunci semua. Nih, rontok. Udah lama tegangnya. Iya, udah ini. Ini faktor kerjaan. Iya. Banyak depan komputer. Betul. Iya. Betul sekali ya. Faktor itu mah handphone. Relax. Mesin. Iya. Mesin. Mesin lagi. Oke. Okay. Relax. Mesin aja. Good. Oke. Okay. Hubungin tangannya. Tarik nafas, buang. Mesin lagi, baring. Nah, pendek dah. Tuh. Coba ke atas lagi. Masih sakit? Enggak. Hah? Terasa tapi enggak sakit enggak kayak tadi. Ini? Enggak. Ini? Nah, udah bisa. Iya. Iya kan? Tuh. Coba sebelah sini. Tuh. Samping.
Ini sakit? Masih terasa. Masih kerasa ya. Ketarik? Iya, ketarik sini. Palu? Oh ini hospek palu ya. Yang keras-keras pun jangan dilembein. Kata orang kan kalau yang kerasnya dilembutin aja kan? Nggak usah. Yang keras dikerasin aja. Tuh. Tuh. Saya mau lihat ototmu keras apa palu saya keras. Jangan ditiru di rumah ya. Nanti patah-patah tulangnya. Terasa sekali itu. Kerasa. Nah, genteng. Nah. Berdiri. Lihat sana. Oke, relax, tarik nafas, buang. Lemesin badannya. Good. Oke. Duduk. Duduk. Coba tangannya lagi. Sakit nggak? Nggak. Ya, jangan bohong. Enggak. Sakit nggak? Nggak. Nggak tarik. Tadi ini? Udah lemas. Ini? Ya. Ini? Ya. Ah, benar. Nanti dipukul lagi. Enggak. Ini? Enggak. Tadi sakit. Ini? Enggak. Ini? Udah, enak ini. Hah? Iya. Sini. Sikit. Masih terasa ya. Okay. Ini? Masih sini. Ada. Nah, gitulah. Kalau ada ngomong, yeah. Jangan bilang enggak. Kalau sini enggak, iya, masih terasa. Masih ada sikit. Ya, sedikit. Masih sedikit. Rasa ya? Nih. Iya, sedikit. Nih. Ini dia nih. Ya. Iya, betul. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Dah, coba lagi. Ayo. Ada. Enggak. Hah? Iya, kok hilang? Kok hilang? Kok hilang? Tuh, enggak. Okay. Ada enggak lagi? Udah. Hah? Udah enggak. Yakin? Iya. Nah, ke bawah udah bisa jauh. Udah. Nenteng. Udah enggak tertarik lagi. Sebelah lagi ya sekalian. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Relax. Yeah. Tarik nafas, buang. Jadi ini otot yang di dalam. Iya, yeah, ini ketar semuanya. Iya, jadi nggak nyampe dia. Jadi harus pakai alat bantu. Nah, ini udah nyampe dia. Nah, ini sekarang di dalam ototnya udah relax. Tuh, lenteng. Iya. Yeah. Tuh. Tadi keras semua ya? Iya, yeah, kenapa, Pak? Kenapa ya? Faktor apa ya, Pak? Ototnya capean. Apakah kurang gerak gitu ya? Ibarat mobil tuh kamu taunya cuma isi bensin, yeah. Gas. Begini ya, kasih makan jalan. Oli nggak pernah dicek, radiator airnya nggak pernah dilihat, remnya nggak pernah dicek. Belum ketemu. Taunya cuma isi bensin, gas. Jadi ibarat kata, walaupun sebagus apapun badanmu, sebagus apapun mobilmu, Lamborghini pun kamu punya, rusak. Tinggal nunggu waktunya aja. Nah, janganlah. Ya, karena ibaratnya kamu taunya make doang, nggak pernah diservis, ya kan? Nggak pernah kamu rawat gitu loh. Jadi harus dirawat. Okay. Minimal itu yang paling penting itu stretching. Bangun pagi stretching, sebelum tidur stretching. Kalau duduk kerjanya banyak duduk, setiap 20 menit kepalanya diangkat ke atas, pelan-pelan puter gitu. Naik. Nah, turun, naik, pelan-pelan aja gitu. Nah, gitu. Ya. Oke, tidur terlentang. Coba kakinya angkat ke atas. Oke. Okay. Ketarik. Hah? Coba satu lagi. Yang mana? Sebelah. Ini jangan. Sama. Ini yang sakit. Memang saya kiri. Enggak. Kalau duduk itu rasanya itu hanya bertumbuh di sebelah kanan. Kayak kiri ini tuh nggak tahu kenapa. Oke. Okay. Ini masih sakit loh. Coba dirapetin kakinya. Rapetin kakinya. Enggak, rapetin. Lurusin. Udah lurus belum? Udah. Coba sampai lihat kaki sampai. Tuh, yang mana panjang ibu jarinya? Yang kiri. Tuh, ya. Kenapa? Okay. Ya karena sampai bertumpu di sebelah kanan terus. Iya. Jadi kalau berdiri tuh kebanyakan kayak gini. Bisa juga.
Terus ya, saya rasanya kan duduk kayak, banyaknya ke yang kanan. Kiri tuh, ya yang kiri tuh kayak kenapa kok kayak nggak mau bareng gitu loh? Bukan karena sakit mungkin. Iya, karena sakit. Jadi kalau ditumpu terasa agak ngilu, nggak enak. Kamu ketumpu ke kanan, sakit ngilu? Enggak. Enggak. Ini terasa? Terasa kaku ya, ya. Nyangkut dikit. Ini terasa? Oh. Nyangkut sudah. Ini enggak. Ini enggak. Ya. Oke. Ini lipat. Sakit enggak? Terasa. Iya. Terasa. Ini? Iya. Terasa juga. Terasa banget. Ini? Ini iya banget. Ini? Enggak. Ini? Enggak. Oke. Jadi ada yang nanya komen di YouTube. Kayaknya penyakit apa aja semua dikereteknya sama deh. Lah orang namanya juga full adjustment. Jadi dari kepala sampai kaki semua dicek. Jadi kalau memang masalahnya tangan, ya tahu kita tangan, tapi yang lainnya kita cek juga. Harusnya gitu. Mana tahu kayak sekarang kan kalau enggak dicek Abang enggak tahu bahwa otot paha Abang bermasalah. Pinggul Abang kakinya panjang sebelah enggak tahu kan? Iya, cuman nah, saya merasa aneh, makanya saya ke sini. Iya, makanya karena yang Abang Abang laporkan cuman leher, bahu, pinggang. Iya. Ya kan? Nah, tapi setelah kita cek full, ternyata kakinya bermasalah juga. Iya. Ya kan? Betul. Ya, jadi gitu ya netizen ya jawabannya ya. Kenapa? Jadi jangan tanya-tanya lagi kok kayaknya semua penyakit semuanya dikeretek sama. Karena pada dasarnya kita full adjustment. Ya. Jadi semuanya kita cek, kalau ada ketemu masalah langsung kita kerjakan semuanya. Kalau memang jodoh, sembuh dia. Kalau enggak jodoh, mungkin next time. Kalo ya. Sini lagi. Oke, okay, relax. Oke, okay, relax. Lemesin lagi, relax aja kakinya. Bagus, tarik nafas, buang. Lemesin, good. Oke, okay. Kerasa pinggulnya. Lemesin lagi. Nafas. Saya lagi, relax. Oke. Okay. Sekali lagi ya. Relax. Oke. Okay. Geletek. Geletek ya? Kerasa? Kerasa. Relax. Wow. Lemesin. Oke. Okay. Nah, ada yang nanya lagi, kenapa harus gitu? Syaratnya itu. Bukan syaratnya. Gimana? Itu mengontrol tenaga yang dipakai. Oh, adjust juga ya. Jadi, lebih ke tenaga dalam. Jadi, itu kontrol kita supaya jangan kebablasan. Putus nanti. Nah, kalau enggak nanti, kalau langsung aja, kebablasan enggak. Makanya kenapa? Nah itu kontrol tenaganya dikontrol, tapi powernya tetap. Kalau yuk main gitu aja, berpindah nih. Oke. Nah coba kita cek lagi, gimana sekarang? Enggak. Hah? Udah lentur ya. Ini? Enggak. Nah tadi sakit. Iya tadi kenceng. Coba yang ini. Nah. Enggak. Nah, udah, enggak. Nah, enggak. Lah, tadi sakit loh. Tadi sakit loh. Oke, okay, tidur damping. Lemesin saja. Relax. Lemesin badannya semua, bagus. Sebelah lagi. Oke. Okay. Ada lagi nanya, kenapa kalau cewek pelan-pelan kali? Kalau cowok kasar, bukan masalah kasar pelannya karena cewek ototnya beda sama cowok. Cowok kalau dipelan-pelanin gini enggak bekerja. Enggak ada hasilnya, sorry. Bukan karena cowok tuh saya kasar enggak. Karena disesuaikan, ya. Kalau cewek kalau kita kasar-kasar patah-patah nanti. Oke, okay, relax. Tarik nafas, buang. Lemesin. Langsung. Ayo. Oke, okay, sekarang kita lihat lagi gimana sekarang rasanya. Aman. Enteng. Enteng. Enggak. Coba narik ya. Tuh. Ini udah. Ah. Tadi sakit. Iya. Ini? Ya, mana ini? Nah, ya udah sampai.
Coba angkat lagi kakinya. Tuh, udah sampai. Udah sampai ya. Walau masih terasa tapi capek. Yo. Kacau. Di. Tapi rasanya gimana? Di sini. Masih tegangnya? Ketarik, terasa ketarik. Dibandingin tadi? Oh iya, beda. Nah, beda. Kalau tadi langsung kayak mau kram tadi. Iya, kram, langsung kram tadi. Kalau tadi langsung kayak mau kram kan? Kram tadi. Kalau ini tinggal pegel aja kan? Iya, terasa ketarik. Terasa aja. Kurang stretching aja. Yang lama itu pundak yang itu tadi. Ini udah. Wah. Gimana? Yang pundak gimana? Udah empuk. Empuk. Tadi batu. Tadi batu benar. Ini jadi apem. Oke, tidur tengkurap. Nah, ini kalau dilipat ada rasa apa? Ada rasa ya, sama di sini. Ketarik. Ketarik. Paha depan ya. Iya, betul. Karena ototnya tegang. Kalau yang ini coba gimana? Enggak. Yang ini enggak? Iya. Oke. Okay. Relax. Nah, itu dia. Lemesin. Oke. Okay. Tarik nafas, buang, lemesin. Relax. Oke. Okay. Nah, sekarang coba kita cek gimana rasanya? Enggak. Ada enggak? Enggak. Yang jujur, ada enggak? Enggak sakit. Hah? Enggak. Ini udah ditekan ya. Ada enggak? Enggak. Enggak bohong. Enggak bohong. Relax. Relax. Oke. Okay. Oke, kok enteng kali? Iya. Yang kiri tadi kok jadi enggak sakit ya? Kok yang kiri enggak sakit lagi ya? Oke, okay, relax. Relax. Oke, balik badan lagi, kasih bentang. Lurusin badannya, yang lurus. Lurusin. Oke, kakinya rapetin. Rapetin kakinya, kayak tadi. Ini. Rapetin, coba lihat lagi kakinya. Lihat lagi. Enggak itu. Tuh. Kok lurus? Mana, kirinya masih panjang nggak lagi? Enggak, sama itu udah. Hah? Udah. Udah? Udah. Oke. Tadi ganjel dengan tangan. Iya, tadi kiri panjang. Oke. Bisa gitu. Oke, tidur nyamping, bangun. Tidur nyamping. Tidur nyamping. Miring ya? Iya, baru bangun. Relax aja. Good. Sekali lagi. Buang dari hidung. Relax. Apa rasanya? Ketarik. Terasa? Turun bunyi ini ya. Bunyi. Rok gitu ya. Ketarik gitu ya. Rok. Nah, jadi kalau ada saraf kejepit, biasanya kan penekanan antara tulang. Iya. Nah, ketika kita tarik seperti itulah. Balik lagi. Nah, logikanya seperti itu. Ada yang susah, tapi setidaknya dia bergerak. Nanti beberapa kali terapi, mudah-mudahan mau lepas. Mau lepas ya. Ada yang kalau nggak parah dia, sekali tarik langsung lepas. Tapi ada juga kalau yang nggak pandai narik kebablasan malah rusak. Ya, makanya nggak disarankan kalau tarik kepala ini kalau nggak profesional ya, bahaya. Ya jadi juga takut. Apapun profesinya profesionalitas itu penting. Ya betul itu kan. Kalau cuman belajar semua orang ya juga bisa belajar, ya kan? Cuman insting feelingnya itu yang susah, harus diasah. Match-nya. Oke, tidur nyamping. Bangun duduk. Oke, good. Nah. Jadi pas ditarik tadi ada rasa ngilu enggak? Di sini. Ya. Yang di sini ya. Iya. Gitu ya. Masih kenceng enggak tuh? Sedikit. Sudah enggak sekenceng tadi. Terus kalau mau main HP, kalau main handphone jangan kayak gini. Iya. Kalau ingat gini kan.
tangannya kalau ingat, kalau nggak ingat tuh itu gunanya perut gede ini, itu gunanya perut gede. Nah letak di perut, hehe, nah, nggak capek tangannya. Nah, itu karena punya perut gede ini. Nah main HP-nya gini kan, nah kalau gini. Ini kenapa yang mau itu? Coba lah, kalau saya gini, nggak situ, betul? Iya, iya, ya, angkat sedikit. Situ, nggak. Nah, betul. Ini faktor kebanyakan nunduk biasa nih. Tidur kayaknya yang salah. Tidurnya bantalnya tinggi. Iya, terus main handphone sambil tiduran. Hmm. Nah, situ, betul. Sebelah sini enggak ya? Enggak. Sebelah sini aja. Iya, itu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tarik nafas, buang. Good. Coba lagi, masih ada? Enggak. Coba nunduk lagi. Gimana? Hilang. Hah? Masa lagi. Hilang? Iya. Oke. Iya. Oke. Enggak sakit. Cek lagi pinggangnya ke belakang. Masih terasa ketarik enggak? Tidak. Tidak. Ke depan? Udah nyampe ke lantai? Udah sampai. Tadi nggak nyampe? Udah nyampe. Oke, selesai.